Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan ngebahas Wardah Kristal Lur seri yang sudah saya pakai selama satu minggu terakhir ini. Ini saya baru mencobain produk premium dari Wardah. Saya memulainya dari poknya aja dulu karena ini buat saya, menurut saya ini produk Wardah pertama kali yang saya beli dengan kemasan yang sangat mewah dan juga kayak barang mahal banget gitu loh. Dari poknya aja ini pemirsa saya udah sangat excited sekali. Jadi krimnya tuh ada dalam sini, tutupnya jadi begini, udah kayak barang mahal dan mewah banget dan udah kayak harta karun. Ini dari poknya aja. Sekarang kita masuk ke krimnya, intinya yaitu Supreme Revitalizing Rich Cream. Ini sesuai namanya, dia adalah krim siang yang dengan tekstur yang rich ya, kental tetapi tidak bikin lengket dan tidak berminyak, dengan kandungan ada gold peptide kristalnya yang pertama ya, yang keduanya yod glow active, dan juga di ada SPF-nya 35 PA plus 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 plus. Krim ini itu mengoptimasi peremajaan kulit untuk wajah yang lebih muda dan juga bercahaya dalam waktu yang sangat singkat gitu loh pemirsa. Jadi ini membuat wajah itu, kulit wajah itu yang saya rasakan itu efek pertamanya itu instan sekali, mencerahkan, begitulah pemirsa. Ini saya sudah pakai satu minggu dan lumayan irit banget sih, bahkan sangat irit. Sebenarnya dalamnya itu ada, dia mempunyai sendok begini buat nyiduk kremnya, tetapi saya nggak pakai karena ini pemakaiannya saya juga lumayan agak nggak begitu banyak banget, jadi saya masih tertutup dengan pakai ini. Ini sudah baru satu minggu pemirsa, jadi masih banyak banget karena dia kan teksturnya kan rich ya, rich kental dan juga banyak, maksudnya tuh bisa bikin hemat banget, hemat dalam pemakaian gitu loh. Untuk harga kayaknya sekitar di Indonesia itu dibanderol dengan harga ratusan gitu lah ya, sekitar 210 di Indonesia. Kan ada 7 seri ya, 7 item dalam di Wardah Kristal Lur ini, cuma yang saya beli 3 oil serumnya, dan juga saya beli juga yang ini krim siangnya, dan juga saya beli booster SC-nya. Cuma yang saya pakai yang pertama ini, yang lagi saya pakai selama satu minggu terakhir ini, saya baru mencobain krim rich krim siangnya gitu loh, krim siang. Jadi yang oil serum dan yang boosternya, essence boosternya, saya belum mencobain, jadi saya belum bisa merasakan sensasinya, dan juga saya belum bisa membuatkan satu cerita ke kalian semuanya. Dan ini itu bisa menjadi base make up, jadi buat ini cocok sekali buat kalian yang memang gak suka ribet-ribet banget menggunakan sunscreen, menggunakan pelembab, ataupun ingin menggunakan yang lain-lain, karena ini satu produk dalam sekaligus gitu loh. Jadi sudah semuanya, sudah pelembab, sudah bisa juga base make up, sudah bisa sebagai alas bedak juga. Jadi dia tuh udah kayak bisa untuk jadi alas bedak sekalian juga. Ini pokoknya krem yang sangat ringkes, komplit, dan juga cukup melembabkan ya di wajah saya juga. Saya kalau udah pakai ini udah langsung pakaiin bedak. Jadi ini cocok sekali buat kalian yang memang suka nggak suka ribet, suka ingin sekali oles tapi udah bisa mencakup ke semuanya, tinggal dipakaiin bedak udah langsung bisa jalan begitu loh. Dan ini langsung memberikan efek brighteningnya itu luar biasa pemirsa. Ini saya cobain ya perbedaannya, rich cream ya sesuai dengan namanya, tetapi dia nggak membuat kulit wajah kita tuh lengket sama sekali, itu enggak. Ini kalau di wajah ya, begitu dipakai tuh kelihatannya beda banget. Ini yang nggak saya pakai, ini yang saya pakai. Ini kalau di wajah begitu dioles gitu ya pemirsa, itu udah langsung terasa cerah gitu loh. Jadi ini bisa mencerahkan kulit dalam waktu yang sangat singkat. Dan dia juga mengandung gold peptide kristalnya yang sudah kita tahu semuanya, kalau goldsnya itu emasnya lah ya, itu kan memang sangat bagus untuk perawatan kulit, bahkan sudah sangat terkenal dari sejak zaman dulu kala, dari zaman Cleopatra. Yang saya rasakan selama satu minggu terakhir menggunakan ini, kulit itu jadi lebih lembab, itu yang pertama, jadi lebih lembab. Terus kemudian yang keduanya jadi irit dari semuanya, karena kan sudah nggak perlu pakai alas bedak, sudah nggak perlu pakai day cream yang biasa saya pakai juga, dan sudah nggak perlu pakai sunscreen karena ini kan sudah mencakup semuanya ya, pelembab ya, alas bedak ya, juga bisa base make up. Yang saya pakai hari ini, saya juga pakai ini tadi, kemudian juga dia bisa ada sunscreen SPF-nya 35 PA plus 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 plus, cocok buat kalian dan yang dimanapun berada, itu sesuai dengan
saat ini itu terutama udara Hong Kong ya yang lagi panas sekali itu cocok karena SPF-nya mengandung SPF 35 plus 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 dan kemudian dia juga bisa glowing ya kalau di saya sih glowingnya itu sudah mulai terasa walaupun nggak banget lah ya kan ini saya berperan baru 1 minggu glowingnya tapi udah emang udah terasa banget loh pemirsa jadi begitu pakaiin ini gitu lah ya itu kan saya udah nggak pakai apa-apa jadi udah langsung pakai ini kemudian saya pakaiin bedak yang kayak hari ini kalian bisa ngelihat tapi ini saya nggak cobain pakaiin ya kan saya tadi udah pakai itu udah langsung mengcover wajah kita gitu loh dan dia bisa juga menyamarkan garis-garis tapi kalau garis-garis saya ini sudah nggak bisa hilang karena ini efek kurang tidur faktor usia juga jadi ya tetap masih ada juga ingat ya pemirsa skincare ini bukan untuk anti-aging tetapi delay aging karena menua itu pasti berjalannya waktu dan usia jadi skincare ini gitu ya itu dia bukan anti-aging yang benar-benar nggak bikin tua itu nggak itu hanya mengdelay jadi memperlambat proses penuaan kulit kita karena yang namanya tua itu pasti kita akan menjadi menua berjalannya waktu dan usia nggak mungkin akan muda terus jadi skincare yang kita pakai selama mendelay penuaan kita gitu loh beb dan juga dia ini bahannya itu yang pertama itu pasti ada gold peptidnya ya yang menjaga keremajaan kulit dan juga bisa untuk menghilangkan noda-noda cuma memang pemakainya itu memang ya harus agak lama gitu lah pemirsa karena saya sendiri kan pakai ini baru sekitar 1 minggu tetapi efek cerahnya itu sudah sangat terasa banget sih buat saya sih ini memiliki ekstrak peptide 10 kali lipat lebih banyak dari skincare yang beredar di pasaran itu yang pasti ya jadi optimalnya itu lebih cepat dibandingkan skincare yang lain teksturnya rich, kental, dan ringkas kalau menurut saya, kalau buat saya sih ya karena sejak saya pakai ini, saya sudah nggak perlu pakai krem-krem yang lain, udah langsung pakaiin bedak terus kemudian juga efek brighteningnya itu cepat jadi langsung, kayaknya sih kalau saya merasakan itu langsung kinclong gitu loh, jadi terasa banget memang, jadi perbedaannya sebelum dan sesudahnya itu terasa banget gitu loh, ini saya baru memakai krim siangnya rich-richnya sebelum merasakan efek dari rich Supreme Rich Revitalizing Cream-nya yang untuk day cream. Lainnya belum saya pakai. Masih di dalam box dan belum dibuka juga. Karenanya kalau pemakaian ini memang terasanya cukup mampu lah ya, mampu mengatasi garis-garis hitamnya gitu lah ya dan juga mencerahkan. Ini rencananya saya cuma pakai yang untuk krem malamnya rencananya tapi untuk saat ini saya mau saya pakai ini dulu saya mau merasakan dulu sampai habis 1 jar efeknya seperti apa begitu loh pemirsa kemudian untuk lain-lain ya masih dalam proses pemakaian ya jadi belum bisa mengatakan yang apa namanya hasilnya luar biasa banget enggak karena ini kan saya baru memakai baru selama 1 minggu yang saya rasakan cukup melembabkan cukup mencerahkan dalam waktu singkat dan juga lebih ringkes jadi lebih irit lebih hemat sudah enggak pakai yang lain-lainnya habis pakai ini dipakein bedak itu udah langsung jadi nggak perlu juga pakai sunscreen yang harus jadi tebel-tebel banget di muka itu enggak banget ya pemirsa begitulah ya sekian semoga video yang kelepotan ini bermanfaat sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum.